Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Yang artinya, perumpamaan orang yang membaca Quran sementara dia telah menghafalkannya, maka bersama para malaikat yang mulia. Dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras atau belajar membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Untuk membangun negeri. Sampai ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati.